Gua baru ngeh ya, bedanya itu kalau di parodinya itu ini nggak ada kumisnya ya. Kalau di aslinya itu ada kumisnya plok gitu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ara Vlognya Jajaka bareng gua Yadi Plara. Oke okay, guys, seperti biasa ya. Hari Selasa gue mau bikin video reaction buat Finevan lagi. Karena sekarang gue kembali untuk nge-reaction yang garcep-garcep. Kalau kemarin kan agak lelet, bukan lelet sih. Karena memang kan kemarin-kemarin gue off dulu 1 bulan pas selama puasa. Gue gak bikin video reaction ataupun gak bikin video yang lainnya juga sih sebenarnya. Dan baru gue kemarin berapa hari ya, gue nge-reaction lagi untuk perpaduin buat Finevan lagi. Dan hari ini gue akan bikin video reaction yang benar-benar gercep lagi. Karena ya seperti biasa, gue akan kembali lagi seperti yang lalu-lalu. Akan setiap ada perparodian dari Mbak Pinapan, pasti gue akan diusahakan untuk bikin segercep mungkin. Dan di sini Mbak Pinapan ya, ini sebenarnya bukan talent baru juga ya. Kalau nggak salah sih gue pernah lihat waktu bulan puasa Mbak Pinapan upload video juga. Dan talentnya itu yang ini, tapi videonya juga belum gue reaction ya, karena memang belum sempet ya. Mungkin nanti juga bakalan gue reaction juga, karena ada beberapa perparodian Mbak Pina yang belum gue reaction juga maksudnya selama bulan Ramadan kan dia tetap up video ya. Dan videonya itu belum gue reaction juga. Baru kemarin gue bikin reactionnya itu yang sama Patan Malik Bajiger ya, Bajiger, dan sama satu lagi tuh JDK. Cuma yang tuh JDK belum gua up, belum sempet gua edit juga gitu. Oke okay guys, dan di sini Mbak Finevan memparodikan lagu Sukria, Sukria, Sukria Sehidia. Yang Sukria, Sukria itu kan sepertinya untuk di lagu ini juga sih ada beberapa channel yang udah memparodikan juga ya. Dan ini tuh lagunya bener-bener enak banget. Gue juga suka banget sama lagu ini. Dan kemarin sebenarnya untuk di channel mereka juga ataupun perparodian mereka juga udah pernah gue reaction sih. Dan itu bener-bener gue suka banget lagunya, karena lagunya itu bener-bener enak banget. Oke okay guys, jadi sekarang tanpa basa-basi lagi, sekarang langsung saja kita play videonya. Dow. Gue beberapa kali nge-reaction videonya Mbak Pina, opening yang ini tuh kadang kaget gue awal-awal. Deng. Karena kan gue pakai ini kan. Berarti yang lama nggak collab itu sama ini ya, Tama Kim ya, kalau di antara yang ini. Si Pinapan. Mimiknya itu selalu gokil. Iya kayaknya ini deh, talent ini yang kemarin awal-awal puasa deh kayaknya. Si. Ini view-nya juga bener-bener mantap banget. Keren banget view-nya. Mantap. Gokil. Berarti di klip ini Mbak Pina panas-panasan lagi. Ini luar biasa panas-panasannya kayaknya. Gila, ini view-nya enak banget di sini. Nah, dan di lagu ini juga gue suka banget sama gerakan-gerakannya itu, karena kalau menurut gue gerakan-gerakannya itu unik ya, dan gokil aja sih kalau menurut gue ya. Wow, keren banget ini ya. Kostum ini tuh bener-bener keren banget. Dan yang ini juga, ini view-nya enak banget, bener-bener gokil. Gila, mantep. Yeah.
Syukir ya. Asik. Tapi itu ada rumah juga ya di bawahnya. Bukan rumah kayak apa gitu. Oi. Gokil ini, gokil, gokil, mantap. Kostumnya bener, ini mirip banget ini yang merah ya. Oh, kalau untuk shoot lagu ini kayaknya nggak makan banyak lokasi ya, karena lokasinya itu di sini. Cuma ganti-ganti kostum doang ya. Si. Wow. Gokil, 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 gokil. Gila, ini keren. Asik. Ah, ini gila, ini paling gokil gerakannya. Jadi geh-geran gue. Oh, ini juga kostum yang hitam keren banget ya. Gila ya. Gokil sih kan menurut gue. Gila, gila. Wow. Wah, ini ngeri banget sih gue ini. Kayaknya tebing banget ini. Ini tebing banget loh. Ini bener-bener ngambilnya itu dari atas. Jadi. Si. Oh, gua baru nge ya. Bedanya itu kalau di parodinya itu ini nggak ada kumisnya ya. Kalau di aslinya itu ada kumisnya plok gitu gini. Kalau ditambahin kumis plok gitu. Wow. Ini aduh ini gila bener-bener. Gua agak ngeri-ngeri sih. Kayaknya ini tebing banget itu kan. Memang di aslinya juga kayak gitu, cuma ngeri nggak sih pas pengambilannya? Apa? Memang lagu itu benar-benar ini benar-benar mantep banget lagunya. Oh, wow, gokil. Gue ya gila ya. Untuk lagu ini itu dari beberapa orang yang memparodikan gitu kan, dari beberapa channel YouTuber parodian yang memparodikan lagu ini, dan beberapa juga gue reaction juga, gue selalu gokil yang ngeliat karena memang bener-bener selalu keren, apalagi kan ini Mbak Pina pasti bakalan luar biasa ini dari kostum tempat talentnya juga, kalau menurut gue bener-bener gokil banget. Kalau biasanya kan kita ngeliat di lokasi yang itu tuh pasti ngeliatnya itu lokasinya atasnya doang atau bawahnya di mana, tapi kalau misalkan mungkin tadi ini kayak ngelihatnya kita kayak keseluruhan ya, ada bawahnya sampai ke sini-sininya, jadi bener-bener oh lokasi itu ternyata seperti itu gitu kan. Dan gila sih ini gokil banget karena memang ini salah satu lagu kesukaan gue juga sih sebenarnya, semenjak ada orang yang memparodikan lagu ini terus gue reaction. Nah dari situ gue langsung suka banget sama lagunya karena bener-bener enak banget lagunya juga, itu nada-nadanya juga bener enak banget. Gokil deh, suka banget, gila. Oke guys, sekian dulu reaction gue. Sampai jumpa di next video. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.